sore Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Marilah kita mengakhiri hari kerja dan aktivitas kita dengan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang telah dipersiapkan oleh Pendeta Christina Elizabeth Parinsi, MSI. Bahan bacaan terdapat dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu. Memang kamu sabar terhadap aku. Judul renungan pada renungan sore hari ini ialah harap bersabar. Berhadapan dengan realita kehidupan, agak jarang menemukan orang yang mau merendahkan diri sendiri dan kemudian meninggikan orang lain. Karena setiap orang memiliki sifat umum, yakni ingin dipuji dan ingin ditinggikan oleh orang lain. Cara yang dilakukan untuk meninggikan diri ada yang positif dan ada juga yang negatif. Cara yang positif, jika orang berusaha untuk mengembangkan talenta atau karunia yang dimilikinya untuk menghasilkan karya-karya besar dalam hidup yang bermanfaat bagi banyak orang, sehingga orang lain akan memuji dan meninggikannya. Bahkan, Tuhan juga akan memuji dan meninggikannya juga. Cara negatif, jika orang mulai mengembangkan talenta dan karunia yang Tuhan berikan, sehingga tidak ada satupun karya yang dihasilkan, ia merasa iri dan tersaingi dengan orang lain yang telah berhasil, ia berusaha mencari kelemahan dan kesalahan orang lain untuk merendahkannya. Bacaan saat ini dalam 2 Korintus pasal 11 ayat pertama dan ayat-ayat selanjutnya hendak memperlihatkan bagaimana seorang Rasul Paulus menjadi korban karena dianggap bodoh oleh orang-orang yang menganggap diri rasul-rasul yang paling pintar. Mereka berusaha untuk mempengaruhi jemaat dan menuduh pelayanan Paulus bermotif mencari keuntungan pribadi. Terhadap tuduhan tersebut, Paulus meminta jemaat untuk sabar. Paulus mengatakan terus terang bahwa ia mungkin bodoh dalam hal berkata-kata, tetapi tidak dalam hal pengetahuan. Saat memberitakan Injil di Korintus, ia melakukan demi kepentingan jemaat, bukan kepentingan dirinya sendiri. Ia menerima tunjangan dari jemaat lain agar dapat memberitakan Injil dengan cuma-cuma. Ia juga tidak menyusahkan seorang pun ketika mengalami kekurangan dalam jemaat. Jelas bahwa Paulus berusaha merendahkan diri terhadap orang-orang yang menuduhnya supaya jemaat ditinggikan. Sebagai sivitas akademika UKSW, teruslah berusaha menjadi pribadi yang selalu bersabar menghadapi situasi kehidupan yang tidak mudah, seperti yang dialami jemaat Korintus karena tekanan-tekanan dari rasul-rasul lain yang menonjolkan Paulus. Teruslah juga mengembangkan potensi-potensi yang dianugerahkan Tuhan untuk memajukan dan mengembangkan kampus tercinta ini. Tuhan Yesus memberkati setiap karya kita. Refleksi kita pada renungan sore hari ini, sudahkah kita menjadi pribadi yang selalu sabar dalam mengembangkan potensi yang kita miliki? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, berikanlah kami kemampuan untuk terus bersabar dalam mengembangkan potensi yang kami miliki. Amin.